Astagfirullahaladzim, pesen apa? Gak usah repot-repot bang. Gak usah repot-repot, pala lu kenceng. Duduk di sini harus jajan. Air putih aja, kasih gula, kasih teh, terus diaduk. Itu namanya teh manis. Manis gak penting. Yang penting setia, jujur. Gak catan, gak video call lah sama cowok lain. Berapa kali gua bilang, yang kayak gitu adanya di buku dongeng doang. Kalaupun ada, apa lu juga bisa setia? Jani wafa ho kebekera. Lagi pula, sekarang zamannya WA, video call, musim selingkuh. Yaudah, ikutannya selingkuh. Si setan gak manis lagi. Oh, belum diaduk. Mana gak ada sendok. Mas. Dil bebasi mein chupke se rota hai. Manis kok. Kya karu hai. Manis. Kuch jadi hota hai. Itu adik ya? Ini super bunda. Kekuatan super bunda apa? Banyak, bangun pagi, kerja, masak. Kalau ayah? Ayah cuma ngantor. I wonder why. Halo Sep, di mana lu? Ntar bang aja, jangan telepon dulu. Gua lagi nungguin cewek gua. Ntar cewek gua nelpon gak masuk lagi. Halo Sepa. Sorry Cok, sorry. Halo Sep. Jangan telepon dulu ya. Halo Sep. Sorry Ril. Halo. Sorry Om. Halo Sepa. Iya. Maaf Pak RT. Maaf Pak RW. Sorry. Hello. Sorry. Hey, this is Barack Obama. I'm sorry. I'm so sorry. Maaf. Halo. Sorry. Jangan telepon dulu ya. Halo Bi. Halo sayang, lagi ngapain? Lagi nungguin kamu telpon. Tapi udah malam, aku capek banget. Aku mau tidur duluan ya. Ya udah iya. Kita mulai yang pertama. Siapa yang bisa jawab? Ini artinya apa? Dilarang terbalik ya. Terbalik lagi. Mana ada siapa yang bisa jawab ini? Dilarang. Parkir ya. Siapa yang bisa jawab? Ini dilarang apa? Saya Pak, dilarang selingkuh. Ini artinya Nana, dilarang berhenti ya. Oke Nana, siapa yang bisa jawab ini? Artinya apa? Dilarang melirik cewek dengan kiri. Ini artinya Nana, dilarang melirik cewek dengan kiri. Kita lanjut lagi yang terakhir. Siapa yang tahu ini? Artinya apa? Oh iya, coba Naswa. Panik banget lu. Cewek gue harus dibalas cepet, Sep. Lewat dari 1 menit, gue bisa diputusin. Putus. Halloween bukan budaya kita. Budaya kita itu pacaran tanpa jadian. Yeah. Budaya kita itu musuhan setelah bubaran. Yeah. Gue lucu. Gue ganteng. Ansel suka gue. Gue mirip Justin Bieber. Gue anak pungut. Sekarang gue kepo, gue itu dipungut dari mana? Mungut dari rumah sakit? Mungut dari orang kaya? Mungut dari panti asuhan? Mungut dari pasar? Masa mungut dari tempat sampah sih? Ini gue, bisa pedes tanpa diolah. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Gue bisa glowing tanpa krim. Mati lampu. Ini gue bisa di atas, bisa di bawah. Tanpamu,
ya sayang. Ini gue yang senya ke kanan, beloknya ke kiri. Oke mas, catet. Indomie telur kornetnya 4, 2 pakai keju, 2 enggak. 1 telur yang setengah matang, yang 3 matang. Setengah matang untuk Indomie yang enggak pakai keju ya. Terus roti bakarnya 4, strawberry 1, kornet keju 1, kacang coklat 1, nanas 1. Nanas agak angus ya mas bakarnya. Terus yang kacang coklat, banyakin kacangnya daripada coklatnya. Terus tadi kan Indominya 4 mas, kari ayam semuanya ya. Terus bisa mangkok 01 buat Indominya. Habis, tinggal saya mati. Untuk usaha itu, kita mudahnya adalah 3M. M1 adalah melihat, M2 memahami, M3 melaksanakan. Jadi andai kata 3M itu dilaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah akan berhasil. Tapi akan cepat lebih berhasil lagi bila kita memelihara tuyul. Untuk teman-temanku yang parkir motornya dikunci stang sampai ngalangin motor di depannya, sebelumnya makasih nih, motor gue jadi aman banget. Jangankan diambil maling, diambil yang punya aja kagak bisa itu bos ya. Pan motor gua di situ parkir sifatnya sementara, pasti gua keluarin. Kagak gua simpen di situ, gua tanem kagak bos. Kanan kiri motor depan tembok, lu kepikiran parkir di belakang gua terus dikunci stang. Lu kata motor gua keluarnya gimana? Diangkat kita celup, iya? Hah? Kalau motor lu enteng nggak apa-apa dah. Kadang kan motor lu enmek. Yang bagasinya aja muat tuh bakal rapat OSIS. Jangankan gua angkat, gua geser tuh sendi gua yang kegeser. Perkara mindahin motor doang gua jadi pelanggan tetap di Haji Naim noh. Yang beginian tuh bukan cuma ngerepotin orang, bisa juga ngerepotin lu nantinya. Bayangin lu meninggal, jenazah lu datang, tanah lu belum digali, gegara tukangnya kejebak di parkiran sama motor lu noh. Mau dikubur di mana gua tanya? Masa iya dalam pot? Mau lu sebelah nama bonsai? Pan kasihan, bonsai gue siram jenazah lu lembab. Persembahan lagu Kopi Dangdut dari tim paduan suara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Tanda-tanda kamu cewek. Oke, satu. Suka ngasih kode. Dua. Kalau kangen harus ngambek dulu. Tiga. Kalau ketawa sambil nabok. Empat. Kalau suka sama cowok ngomongnya enggak ah, biasa aja. Lima. Kalau lagi saya sih bad mood ke semua orang. Itu. Ini mana wa? Panne manu tunuga? Malundra sa? Acha cha. Tatamba itnaga? Na, satu priya barata. Aras. Anandre bole dekhe ra. Oppa. Aras. Manre manu tunuga? Buka nandre. Ya ku muka jero. Pribadi punna. Pribadi. Aras. Pribadi. Meli tila bolala. Mana nak si Siri? Satu, dua, tiga. Tarik sis, magicom. Oke, nyanyi. Bila ku cepetan, suwe-suwe. Hei, apa lagi? Kau tidak rekam, tidak terkenal oleh kau. Tak apa-apa, terus lo. Fokus nyanyi, kegagalan fokus jaga. Ini tak membunuhkan.